tajuk kat sekolah. Satu tambah satu berapa jadinya? Yang mananya, ha? Bang? Ya, satu tambah satu berapa? Faham tak ni? Satu tambah satu berapa? Satu lah. Eh, bodoh. Cuba dikeringat eh. Satu tambah satu. Satu biji buah lepat tangan kanan, satu biji buah lepat tangan kiri. Berapa jadinya? Lepat ni tak nampak. Iyo, ini kan kaedahnya. Berapa? Dua. Dua. Kan pandai macam itu. Dua, eh. Dua ditambah dua berapa? Ini lepat apa, bang? Ini tidak cerita lepat ni, bocor kepala di kau ni, kan? Bersepai ni, kan? Ha, jangan ni kau cucur darah ni. Dua ditambah dua berapa? Dua ditambah dua. Ni dua biji lepat di tangan kanan, dua biji lepat tangan kiri. Abang kebat ni kaki kiri kanan ni. Kamu sepai ni. Berapa dua kiri dua kanan ni? Ha? Cakap. Ya, lepat empat. Empat. Empat, bang. Ha, empat ni. Memanglah di kau ni. Memang hajab betul mengajar di kau ni. Sepai berdenak kau keluar, kan? Dua dikurang dua berapa? Ini masalah. Terserah di kau lah. Nak lepat lontong, nak lepat apa, nak lepat pisang. Tak, tadi kan abang cakap itu lepat. Itu kan kaedahnya. Eh, memang mati budak ni aku buat ni, kan. Aku nyak-nyak ni, kan. Keluar usus di kau ni, kan. Aku pijak-pijak. Dua kurang dua kurang satu. Berapa jadinya, syaitan? Itu tadi abang cakap tadi lepatnya lepat apa pula. Mampus aku buat. Aku dah pitam betul tengok di kau ni dah. Dua dikurang dua kurang satu berapa? Di kau dengar nak cakap aku ni. Tak usah di kau menghayal lepat lagi. Dua dikurang dua kurang satu berapa? Mati kau aku bunuh, kan. Aku bocor ni, kan. Ni kan patah ni tulang rosok ni, kan. Aku buat ni, kan. Dua ni dikurang, diambil ni, ni, ha. Diramas, diletak ke tanah, dihenyak-henyak ni, ha. Berapa jadi dua? Aku nak abang buang lepatnya, bang. Eh, setan budak ni memang mampus dia ni. Itu kan kaedahnya. Terserahlah. Mau lepat pisang, mau lepat apa, abang tidak membuang. Ini kan tadi abang cakap, abang. Iyalah. Itulah biar abang buang pula. Iya. Eh, terserah dikau lah. Dikau nak mampus nak jadi hantu kebus. Terserah dikau. Tak suai dikau ni. Tajuk kat sekolah. Satu tambah satu berapa jadinya? Yang mananya, ha? Bang? Ya, satu tambah satu berapa? Faham tak ni? Satu tambah satu berapa? Satu lah. Eh, bodoh. Cuba dikau ingat eh. Satu tambah satu. Satu biji buah lepat tangan kanan, satu biji buah lepat tangan kiri. Berapa jadinya? Lepat ni tak nampak. Iyo, ini kan kaedahnya. Berapa? Dua. Dua. Kan pandai macam itu. Dua, eh. Dua ditambah dua berapa? Ini lepat apa, bang? Ini tidak cerita lepat ni, bocor kepala di kau ni, kan. Bersepai ni, kan. Ha, jangan ni kau cucur darah ni. Dua ditambah dua berapa? Dua ditambah dua. Ni dua biji lepat di tangan kanan, dua biji lepat tangan kiri. Abang kebat ni kaki kiri kanan ni. Kamu sepai ni. Berapa dua kiri dua kanan ni? Ha? Cakap. Ya, lepat empat. Empat. Empat, bang. Ha, empat ni. Memanglah di kau ni. Memang hajab betul mengajar di kau ni. Sepai berdenak kau keluar, kan. Dua dikurang dua berapa? Ini masalah. Terserah di kau lah. Nak lepat lontong, nak lepat apa, nak lepat pisang. Tak, tadi kan abang cakap itu lepat. Itu kan kaedahnya. Eh, memang mati budak ni aku buat ni, kan. Aku nyak-nyak ni, kan. Keluar usus di kau ni, kan. Aku pijak-pijak. Dua kurang dua kurang satu. Berapa jadinya, syaitan? Itu tadi abang cakap tadi lepatnya lepat apa pula. Mampus aku buat. Aku dah pitam betul tengok di kau ni dah. Dua dikurang dua kurang satu berapa? Di kau dengar nak cakap aku ni. Tak usah di kau menghayal lepat lagi. Dua dikurang dua kurang satu berapa? Mati kau aku bunuh, kan. Aku bocor ni, kan. Ni kan patah ni tulang rosok ni, kan. Aku buat ni, kan. Dua ni dikurang, diambil ni, ni, ha. Diramas, diletak ke tanah, dihenyak-henyak ni, ni, ha. Berapa jadi dua? Aku nak abang buang lepatnya, bang. Eh, setan budak ni memang mampus ni, kan. Itu kan kaedahnya. Terserahlah. Mau lepat pisang, mau lepat apa, abang tidak membuang. Ini kan tadi abang cakap, abang. Iyalah. Itulah biar abang buang pula. Iya. Eh, terserah dikau lah. Dikau nak mampus nak jadi hantu kebus. Terserah dikau. Tak suai dengan aku. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan kabinetnya pada hari Minggu untuk menyetujui anggaran negara tahun 2024. Netanyahu mengatakan bahwa anggaran perang selama 100 hari ini sudah menghabiskan anggaran satu tahun bagi semua pos anggaran. Netanyahu menekankan bahwa anggaran masa perang akan fokus untuk menutupi biaya perang dan memungkinkan pemerintah menyelesaikan perang melawan Hamas di Gaza. Salah satu hal yang jelas tanpa menggunakan bahasa adalah bahwa kita harus mengelola perang ini
dan itu akan memakan waktu berbulan-bulan lagi. Oleh itu, kami membawa anggaran perang hari ini. Anggaran ini adalah anggaran tahunan, tetapi ini anggaran untuk tahun di mana kita ada perang. Dan hal ini mewajibkan kita untuk mengeluarkan pengeluaran keamanan yang jauh lebih besar dari yang telah kita rencanakan. Israel berada di bawah tekanan internasional yang semakin besar untuk mengakhiri perang tersebut yang telah menewaskan lebih dari 23.000 warga Palestina di Gaza dan menyebabkan penderitaan yang luas di daerah kantong yang terkepung tersebut. Namun sejauh ini terlindungi oleh dukungan diplomatik dan militer Amerika Serikat. Israel berpendapat bahwa mengakhiri perang berarti kemenangan bagi Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza sejak 2007 dan bertekad menghancurkan Israel. Israel makin terpuruk setelah negara itu diajukan ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan genosida di Gaza. Tuntutan dilakukan Afrika Selatan didukung oleh 53 negara termasuk Indonesia. Dengar pendapat sudah dilakukan di Den Haag, Belanda, tempat markas besar Mahkamah Internasional dan semakin membuka mata dunia soal pemusnahan bangsa Palestina yang terstruktur dan masif.